Ying Cozy Corner. Hai guys, welcome to my Cozy Corner. Hari ini aku mau mencoba Stack Cell. Bukan game baru ya guys. Tapi nggak mencoba ya gimana? Karena ini katanya game farming, tapi bentuk desain grafisnya itu seperti miliknya Minecraft begitu ya. Jadi kita akan mencoba untuk melihat seperti apa sih begitu. Oke, kita akan mulai single player. Jadi bisa multiplayer ya guys. Tapi karena belum ada teman untuk bermain, kita main single player saja. Ini nama worldnya. Kita akan beri nama Hanido saja. Starting farm, siapa ini? Oh, gitu. Kita akan mulai satu dulu ya, karena aku nggak tahu seperti apa nanti di dalamnya. Copy from apa ini? Seed. World size. Udah nggak ngerti. Kita akan memakai bawaannya saja. Ini lucu sekali. Oke. Okay. Jadi akan seperti apa ya? Kok seperti pixel game? Oke, okay. Kenapa namaku otomatis ini? Mungkin ini nama Steam ya guys ya, karena ini terhubung dengan akunnya Steam begitu ya. Apa ini Stench? Apa yang berbeda lu? Nggak tahu, jadi aku akan pilih yang ini saja. Oh, like. Oke, latar belakangnya. Apa ini? Species? Elf? Human saja. Lalu? Lucu sekali rambutnya bisa putar-putar. Oke lah guys. Lucu guys. Jadi ada banyak rambut. Pilihan ini cukup memuaskan ya. Banyak ini. Banyak loh. Wih, bingung. Jadi yang mana yang harus kita pilih? Lucu-lucu loh guys. Ini kenapa di jidatnya ada huruf G? Apa maksudnya G? Ini sama dengan yang oh enggak lah, aku sudah lihat tadi. Kenapa ini seperti pus? Ini apa? Pendek. Oke, okay. Ini potongan bob. Ini asik sekali nih. Tutun hair. Ini lucunya. Jadi beneran seperti Minecraft yo. Kotak-kotak gitu. Juga Lego. Juga Moon Globe. Dicepol. Ini lucu kali ini loh guys. Cepol. Ini apa? Ini mohawk. Ini loh rambutku. Ini, yang ini udah pasti. Tapi aku mau pakai yang lain loh. Yang lain loh lucu-lucu. Maaf, aku akan pilih yang lain ya untuk hari ini. Aku akan menjadi orang lain. Ini lucu kan? Ini anakku suka. Ini pasti ada princess-princessnya gitu. Ini yang pink. Oke, jadi aku akan pilih yang ini tadi lo. Nah, ini lo lucu guys. Aku tadi bingungnya ini atau bukan ini. Ya, atau ini. Ini lo. Lucu ini. Jadi yang mana yang harus kupilih? Ini aja ya. Ya, gak usah lama-lama. Yang nungguin bosen. Ini matanya. Ya, siap. Oke, okay, aku akan pilih yang ini saja. Matanya juga tutun. Lalu, kita bisa pilih warna gini ya. Rambut tadi berarti bisa pilih, guys. Ini aja dah.
Oke, jadi rambut tadi, iya loh, warnanya belum diganti. Pantesan. Merah. Aku suka rambut merah. ini. Bagus. Baju. Oh, jadi bajunya pilihannya nggak banyak. Ini hanya jenisnya. Dan kita bisa pilih warnanya gitu. Oke, siap. Pink. Girly banget yuk. Ini aja. Lalu ini celananya. Gak ada bedanya lu. Apa bedanya ini sama ini? Kita akan pakai jeans. Celana jeans ya. Oke, kenapa lagunya habis? Pasangkan aku lagu. Jadi ini nggak bisa. Celananya bisa. Celananya bisa banyak. Kita pilih sepatunya dulu aja. Red. Oke, ini aja dah. Ini putih. Nah, lalu celananya aku mau lihat lagi yang lain. Ini apa? Oke. Ada rok loh guys, lucu kali guys ini guys. Haruskah kita begini saja? Tunggu, atasnya hijau gitu. Kita jadi seperti pohon. Pohon Christmas. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Oke lah. Salah. Jadi atasnya tadi bagusan kuning. Bawahnya pink gini lo. Ya, gini aja. Accept. WASD, oke. Okay. Place and rotate, siap. Inventory, tab. Material, quick pick. Oke. Okay. Bisa kah ini diganti? Item, oke. Okay. Journal, oke. Okay. Journal, C. 1, 2, 3, sampai 9. Oke. Okay. Sama seperti Minecraft loh. First person. Ini apa loh? Bisa kah aku ambil ini? Jadi apa yang harus kulakukan? Wih, lucu sekali, guys. Jadi, tabnya ini. Oke, inventory. Ini tugasku kah? Ya. Talk to farm fan. Oke, gunakan right click untuk... ini. Bicara dengan orangnya. Jadi, ini tugas ya. Di sini nggak ada. Jadi kalau lihat tugasnya di tengah ini guys ya. Oke, kita akan keluar langsung. Ini bisakah dilihat? Open. Kalender. Siap. Ini apa? Gitu. Oke, aku bisa letakkan di sini gitu kah? Siap lah. Ini apa? Clay jar. Ini untuk apa? Terus gimana cara taruhnya? Ini apa lemari ya? Tunggu. Suka aku guys. Jadi aku Minecraft nggak begitu suka yo. Entah kenapa rasanya pusing sekali melihatnya. Lo salah? Lo? Jadi diambil lagi bisa nggak? Gimana cara ambil lagi itu? Salah hadapnya itu. Gimana guys? Waduh guys. Gimana tuh cara ambil ini apa ini kursi jadi nggak ada barangnya nggak terlihat gitu jadi aku harus hadapkan kemana bagaimana cara rotate oke tekan Q untuk dilempar tunggulah. Gimana ini? Terlanjur ya ampun. Semua hadapnya nggak betul. Ini. Aku mau buka ini loh. Buka. Gimana cara buka? Jadi kenapa aku masuk ke ini ya? Mode memegang terus ya. Gimana caranya? Kamar mandi. Aku bisa menghancurkan rumah ini kah?
Halo, halo. Maaf lama di dalam, sedang sibuk sedikit. Halo, kamu Ying ya? Iya, aku Ying. Selamat datang di Staxel. Aku Farm Fan. Nama yang aneh. Mayor Max bilang kamu pindah ke sini untuk mengambil alih farm lama ini. Jadi punya siapa ini? Farmnya sedang rusak. Dan aku nggak sabar untuk melihat apa yang bisa kamu lakukan dengan tempat ini. Oke. Kenapa ada seperti... halo hijau gitu di sekitar badannya? Kamu tahu? Aku sudah menyiapkan sedikit welcome pack untukmu. Tapi aku meninggalkannya di toko karena aku terlalu kegirangan. Bisakah kamu mengambilnya di general store? Oke, Leaf lah yang menyimpannya ya. Yang perlu kamu lakukan, kamu harus melihat map dan kamu akan menemukan dia. Jadi gimana cara? M, siap. Oke. Kamu bisa lari dengan double tapping. Oh, left thumb stick up ini gimana maksudnya? Left thumb stick up. Ketika villager bicara padamu pada saat quest, akan otomatis masuk ke jurnal. Oke, tekan J untuk melihat jurnal. Siap. Jadi, gini ya. Wah, petanya. Wih. Gila guys. Geli aku. Jadi serasa aku terbang di atas begitu untuk melihat ke sana kemari. Oke, jadi aku bergerak, kepalaku ikut bergerak. Lihatlah itu. Jadi harus siap aku mencari siapa? Leaf. Leaf itu. Jadi aku harus keluar ke sebelah kanan. Lalu kanan lagi. Ya ampun. Kok besar sekali ya. Lu kenapa aku ada di dalam rumah? Jadi aku meninggalkan orang yang aku ajak bicara. Iya, aku sudah lihat tadi. Jangan lupa kamu bisa mengecek map. Iya, ingat. Nope. Sure do. Oke. Jadi gimana cara ambil itu? Wih, untuk apa kamu hancurkan itu? Ayo, pergi. Lewat ya. Bye-bye. Jadi dari farmku? Enggak kok. Bye-bye. Dia bye-bye. Oke, tunggulah. Aku dari mana? Wih, jadi seperti Minecraft. Spasinya loncat, guys. Jadi keluar sini. Ke kanan ya. Kanan. Ini sudah rumahnya. Atapnya biru. Oh, tunggu. Ih, tinggi sekali. Ih, geli. Oke, ikuti jalan ini lurus ke kiri. Siap. Atapnya yang biru tua itu loh. Siap, aku bisa lari kah? Tutup. Wah, aku lari. Wuhuu. Oke lah, tapi... aku dapat acorn. Tapi ininya cukup... jalannya cukup cepat kok ya. Hi, Leaf. Kenapa semua NPC ada? Oh, kalau aku arahkan gini. Jangan dekat-dekat. Halo, namaku Leaf. Dan aku menjalankan general store. Oke. Kamu pasti Ying ya? Iya, betul. Farm Fan mengatakan tentang kamu padaku. Dia menyiapkan care pack ini. Tapi mungkin dia terlalu cepat-cepat keluar. Dia sampai lupa membawanya. Shovel, watering can, potato seed, dan 500 petals. Jadi uangnya, petals namanya ya. Itu adalah currency, mata uang di sini. Ini adalah beberapa alat dan benih untuk kamu mulai. Siap. Aku yakin, Farm Fan. Oke, akan membantu kita untuk melewati ini semua. Jadi aku bisa nggak lihat kamu kah? Jangan lupa untuk kembali. Kita punya, toko kita punya banyak stok. Yang akan berubah setiap hari. Oh, siap.
Kamu kok bisa ketawa? Gimana caranya, Bi? Keluarin emoticon itu. Mungkin nggak terlihat pertama kali kamu melihatku, tapi aku sangat suka berbincang begitu. Oh iya? Kamu cewek apa cowok? Semua orang di sini suka berbincang. Berkenalanlah dengan mereka. Aku yakin mereka akan lama-kelamaan terbuka padamu. Oke. Jadi pembicaraannya lo ganti-ganti, guys. Hebat kali, guys. Hebat kali. Ini apa? Ini decoration ya, sepertinya ya. Dryer. Ini sheet. Jadi bagaimana untuk melihat dia ini musim apa begitu? Lemon tree. I wonder why. Aku mau beli kok takut karena nggak tahu itu musimnya. Gimana cara lihat? Tunggu. Inventory itu I. Ya gini ya. Oh gitu. Spring, summer, and autumn. Jadi mungkin kita harus beli satu-satu gitu ya. Apple tree. Oh ini tree. Oh jadi yang situ yang warnanya merah bungkusnya. Oh kali tiga, guys. Yang purple itu ya semuanya pohon. Beetroot mahal. Oke. Haruskah kita beli? Uangku cuma segitu, nanti aja yuk, guys. Gimana? Beli kak ya? Kok dilema. Onion. Oke. Kok 72 pet? Oh iyalah 72. Oke. Lettuce. Siap. Cucumber ini loh yang mahal. 126. 300. Habiskan saja. Kita akan pergi. Bye bye, Liv. Aku akan kembali. Aku bisa steal. Aku bisa mencuri. Bolehkah aku mencuri uangmu? Aku orang baik-baik. Tenang ya. Gak usah takut. Aku orang baik-baik. Siapa kamu? Ini loh. Kok? Ya, jadi ini yang diperlukan oleh desa kita. Fresh blue, no. Eloquence. Apa maksudnya? Aku sisil. Aku nggak ada maksud menggunakanmu sebagai tes subjek. Aku ingin menggunakan manusia sebagai tes subjek. Gimana? Kamu mau? Aku bisa membayarmu dengan harga yang cukup. Tapi kamu bisa jadi serangga. Kok enak? Nggak mau. Nah, kamu bahaya. Jauhi sisil. Kamu siapa? Manupremia. Kamu tidak terlihat seperti ikan. Kamu ini apa? Kucing kah? Fisher. Aku nggak punya fishing rod. Minta fishing rod. Biasanya kalau fisher itu selalu memberi fishing rod. Ya. Itu siapa itu? Wuih, Eris. Oke. Jadi akan ada banyak percakapan. Aku akan mengartikan yang penting-penting saja. Ya. Skateboard dan box adalah kesukaanku. Yo kok? Kamu akan melihat tawon di dekat bunga. Kalau kamu beruntung, kamu bisa menemukan ratunya. Tapi aku nggak punya bug net loh. Bisakah aku ambil bunga ini untuk apa ya? Dijual gitu. Bisa loh guys. Mana? Nggak ada kok, hilang. Nggak ada. Berarti bukan item penting. Tunggu ya, aku ingat-ingat. Kalau general store di situ, berarti rumahku di sana. Sebelah sana, jangan injak-injak ini loh ada jalannya. Ya, ini rumahku. Nah, jadi farmku sebesar itu, Kak. Aku udah datang. Kenapa tamunya justru ambil sendiri? Selamat datang. Kulihat kamu sudah mendapatkan welcome package-nya.
Ayo kita tanam itu sebelum terlalu sore. Ayo. Aku enggak tahu gimana caranya. Gampang. Dan kamu sudah punya peralatannya. Enggak diajari. Cuma diberikan kotak petunjuk gini. Gunakan hoe. Aku sudah tahu sebenarnya. Tapi pura-pura enggak tahu. You see. A seed. Got till soil, oke. Okay? Oke. Okay. Oh, kalau sudah ada green outline seperti ini, itu bisa dipanen. Dan memanennya kita harus menggunakan scythe, oke. Okay. Jadi, Van, kamu bisa dipanen nggak? Coba aku scythe. Loh, aku nggak punya scythe. Loh, iya kan? Uangnya terlanjur, habis. Terus gimana beli scythe ini? Waduh. Udah biarin. Loh? Eh? Loh? Loh? Salah loh. Kembalikan itu ke lubangnya. Kembalikan. Loh? Ya apa ini guys? Nah. Nah ini loh cara til itu pakai ini. 3, 4. Tadi aku dikasih 4 ya benih itu ya. 4, 3, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke lah. Ini bukan pelajaran berhitung. Plannya klik kiri. Siap. Aku dapat achievement hanya menanam ini. Oh, tunggu, 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 tunggu. Yang aku beli tadi belum dilihat. Onion itu all season, oke. Okay. Spring and summer lettuce, sweet potato, cuma spring aja, oke. Okay. Harus dicatat ini, aku nggak ingat, guys. Nggak mungkin ingat. Jadi seandainya dilemparkan ke tanah yang tidak dicangkul ini akan bagaimana, yo? Hilang nggak, yo? Jadi bagaimana melihat isi air, sisa air itu? Lucu guys. Jadi aku sempat berpikir ya, kenapa sih Minecraft ini nggak dibikin seperti game farming begitu? Ternyata ada dan aku baru tahu. Ini apa sih? Kita letakkan di luar aja kah? Ini apa ya? Mungkinkah harus di dalam rumah? Tunggu ya, permisi. Permisi, aku harus letakkan ini. Loh, apa ini? Loh, apa lo itu? Oke. Okay. Wah, kamu alami sekali. Iya. Jam terbangku sudah banyak di farming. Crop. Butuh waktu untuk tumbuh. Siap. Kita tinggalkan saja dulu. Siap. Jangan lupa untuk disiram setiap hari. Kamu nggak mau dia layu. Dan yang lebih parah lagi, mati. Aku menemukan turnip ini tumbuh di sana. Kenapa nggak kamu coba jual ini untukku? Gimana caranya? Di mana aku menjualnya? Kamu harusnya sudah melihatnya pada saat kamu dari tokonya lift. Ada murmur merchant di kota yang akan menjual, yang akan membeli apapun yang kamu jual. Murmur merchant. Aku akan ke town square sekarang. Kalau kamu sudah menjualnya, datang temui aku. Oh, ini kan tempatnya si lift itu tadi. Untuk membeli tinggal interaksi, ya tahu. Oh, jualnya di sini kah? Di mana ini? Sell boxes. Bisa ditemukan di sekitar merchant. Letakkan item ke dalamnya untuk menjual. Oh, untuk mengeluarkan jumlah. Oh, ini loh.
Kalau kita letakkan di atasnya, begitu ya, di dalamnya, itu akan muncul harganya. Lalu kita interact boxnya untuk menjualnya dengan harga itu. Oke, siap. Kita akan kembali. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Kamu kemana? Hoi, hoi, hoi. Lama jalanmu. Oh, ini. Kelihatannya ini adalah shortcut ya, guys. Ya kah? Shortcut. Jadi ada berapa penduduk di sini? Kita belum bertemu kakek Maximilian. Emilia di sebelah kiri, Rowan, Alisa. Oke, Cecil sudah. Eri sudah. Tinggi, tinggi geli. Geli aku. Jadi kakek lu di sini. Ini tempat kakek. Ini apa yo? Oke, kita akan langsung saja daripada terlalu lama. Jadi bukan di sini. Tunggu, tunggu, tak lihat deh dulu, guys. Gila, aku terlalu tinggi. Ini mungkin ya di sebelah sini lo kayaknya. Oke, coba coba lihat. Coba lihat. Jadi ini Town Square. Oke. Oh iya, ini lo, ini. Hai Melissa. Halo, aku Melissa. Aku menjual banyak wares. Letakkan kembali kalau kamu tidak jadi membeli. Oke. Aku akan membeli waresmu kalau kamu letakkan di sell box. Oh, gitu. Jadi ngobrolnya sama. Oke. Buttons. Oh, jadi penjualnya beda-beda gitu kah? Gila sepatu, guys. Kamu jual apa? Tunggu aku mau lihat. Lab coat. Oh, baju, guys. Ini apa? Jual benih. Lebih murah kah dari punya? Oh, enggak sama kok. Onion harga 72. Ini? Mungkin lah. Kita akan mendesain rumah nanti ya. Jadi dimanapun bolehkah aku jual? Di maksudku di penjual apapun gitu boleh ya. Kau in a crate, kasihan sekali kaunya ada di dalam situ. Coba ya, aku letakkan di sini aja. Gitu 75. Kalau nggak jadi bisa diambil. Oh, jika kamu ingin menjual itu, letakkan saja di sell table. Lalu interact table-nya. Aku akan memberimu petals. Iya, tahu, aku tahu caranya. Jadi diletakkan gini. Untuk melihat harga saja. Jadi kalau ya sebentar ini aku sedang mencoba. Jangan ganggu aku. Aku jadi teringat kalau ini ya, guys. Aku sedang pergi ke sebuah toko di mall misalnya, toko baju. Itu aku selalu menghindari mbaknya. Karena mbaknya itu ganggu. Maksudku, aku ingin melihat-lihat dulu gitu loh. Nanti kalau aku ingin beli atau bertanya, aku akan cari mbaknya. Ini seperti mbak ini selalu. Aku loh, nanti kalau mau menjual aku akan langsung cari kamu. Jadi di sebelah sana itu ada tulisan ya. Place klik kiri, sell klik kanan. Jadi kalau kita sudah tahu harganya, kita bisa langsung klik kanan untuk sell. Gak bisa gitu loh. Jadi mungkin harus diklik gitu kah? Bentar. Udah tahu, Mbak. Mbak. Jadi mungkin di kotaknya gini ya. Kenapa nggak bisa loh? Sesat. Oh, jadi kita letakkan dulu. Terus baru kita klik di ininya, di kotaknya selling boxnya gitu. Stack sell, oke. Hebat. Apapun yang kamu temukan, tangkap, atau tumbuhkan, atau kamu buat, kamu bisa menjualnya di merchant. Oke. Hanya itu yang ingin aku ajarkan padamu.
Wow, ini masih siang. Kamu orang yang sangat cepat belajar. Satu hal lagi, perhatikan post box di sebelah pintu masuk rumahmu. Kamu akan menemukan surat dari aku dan beberapa villager. Sesekali. Oke. Jadi kita sudah. Ada surat di atas itu muncul. Farmer friend. Yang di Harvest Moon, guys. Oh iya. Jadi aku dapat sesuatu karena aku mencapai sesuatu katanya. Jangan lupa untuk mengunjungiku lagi nanti. Ya farmnya kan nggak akan kemana-mana ya. Jadi aku punya benih. Kita akan tanam. Jadi bagaimana cara memberi gift pada orang? Ini apa ini? Player naming form. Bisa ganti nama. Ini apa? Ini rumah kakek. Mana kakek? Kakek. City Hall ini, guys. Lihat di peta sini. Lo ada lo kakek itu, tapi di mana kakeknya? Kakek lo ada di dalam sini. Ada tingkat 2 kah? Lantai 2? Kakung. Gak ada lo. Kemana kakek? Oh ini, kek. Aku belum memperkenalkan diri. Aku mayor kota ini, oke. Aku akan sering menemuimu nanti. Kakek lagi ngomong apa sih? Itu bro aja. Ini apa? Oke, aku mau ke Alisa dulu. Sebelah sana Alisa. Wih. Ini apa? Toko bangunan, guys. Toko bangunan. Hai, Alisa. Kamu terbang. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tanganku kotor. Aku ingin memberimu salam, tapi tanganku kotor. Nama aku Alisa. Oke. Branch. Bukannya di sini, ini apa ini yo? Siap loh. Large sprinkler, carving station, oke loh guys. Banyak yang bisa aku beli. Ini tugas kah, wrench? Haruskah aku mencari wrench gitu? Ini lo sudah. Kenapa nggak hilang? Plant a seed. Gitu. Jadi tugasnya gini. Ini. Ini. Jadi ini sudah apa belum gitu sih? Achievement lah ini, guys. Sell an item. Deliver registration. Oke, siap. Kita akan berangkat. Aku tersesat. Di sebelah. Jadi aku bisa langsung gini loh. Menjalankan orangku dari peta. Lucu sekali. Emilia di sana jauh sekali. Melewati itu. Oke, jadi lama ya. Jadi lebih baik gini. Sebenarnya sama aja sih ya. Karena kalau dari peta, kita lihatnya peta itu besar gitu loh. Pinky, kamu akan akrab dengan anakku nanti. Hai. Berasa kita belum pernah bertemu. Aku Emilia. Semoga kita cocok ya. Oke lah, kamu lucu sekali. Dia adalah teman masa kecilnya Eris. Eris itu yang bawa bugnet itu ya, sepertinya.
Lihat rumahmu ya, wah bagus sekali. Jadi ada lampu kah? Oh ini ya, oke siap. Oke, jadi aku akan menanam sisa benih ini ya, farmku ya guys. Yang itu ya sepertinya. Ini apa nih? Ini apa? Town Square mungkin. Uhuy. Oh iya, cuma hiasan. Jadi bisa kah aku ambil ini? Pool. Area is protected. Oh gitu. Gak boleh. Itu sudah sore. Oke, mau pulang dulu. Bye-bye. Bye-bye-bye. Ini. Oh, ini lo Eris. Ya. Bye-bye-bye. Uhuy. Geli. Jadi aku tadi punya benih 10. Kita tanam sekalian 10 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung 10. Karena itu benih yang sama, aku akan jadikan 1. Bisa kan langsung? Oke loh, mantap, bisa langsung diklik begitu, guys. Ini juga bisa kan? Mantap kali. Mantap. Selesai. Jadi nggak ada stamina ya. Siap, nggak ada stamina. Udah disiram. Oke. Ini loh. Ya, ini ada surat. Check. Fun fan. Jadi achievement itu sebenarnya adalah hadiah itu sendiri. Tapi aku lebih suka memberi hadiah lain. Ketika kamu punya achievement, datanglah padaku sering-sering dan aku akan melihat achievement apa yang sudah kamu capai dan aku akan memberimu hadiah spesial. Siap. Murmur konsortium. Halo Ying, selamat. Pulaumu terpilih. Terpilih di ini pengundian loteri terakhir kita. Terkini kita dengan jumlah 200.000 petal. Oke, aku dapat apa? Claim item. Dapat 10 uang. Dan jadi tugasku apa ya? Jadi kalau sudah selesai tutorial, aku boleh semauku begitu kah? Melakukan apapun begitu kah? Ini air ya. Jadi aku masuk air nih sepertinya ya. Jadi nggak bisa third person ya. Melihat diriku sendiri begitu. Bagaimana caranya? Jadi aku mau tidur. Apa aku punya kasur? Ini apa? Kamar mandi. Bisa apa kamar mandi? Seat. Aku bisa melihat diriku sendiri. Sedang duduk di situ. Please. A press space to lift chair. Lucu loh guys. Bisa cuci tangan. Oke siap. Oke lah. Jadi gimana caranya itu tadi ya? Yang salah letakkan itu tadi. Ini. Bisakah aku shovel gitu? Aku gak punya hammer loh. Tapi hammer itu akan merusak ya. Mungkin. Jadi untuk apa ini? Gimana sih kok ada ke situ? Tidur. Oh gitu. Tips. Oh kita bisa punya pet tuh, siap. Use a pickaxe to unholder pickaxe. Building science region only matters. Click wake up. Atau space to continue. Oke. Tunggu aku baca-baca ini ya guys. Ini penting kayaknya. Tips ini. Table saw will run. By a renaming form. Oh untuk rename animal. Siap. Village hold festival. Oke ada festival.
Buy shipping station and catalog to access. Beli di mana itu shipping station? Cook food. Kalau dimasak ingredientnya, itu akan lebih berharga daripada ingredientnya langsung. Oke. Bicara pada Ria kalau kamu ingin mencoba fishing. Oke. Can be repeated by holding down the button. Siap. Jadi grass, kalau kita menggunakan Skype pada grass dan flower bisa dapat mix sheet. Press shift atau left stick to move stack on shelf. Oke. Gimana cara memindahkan itu loh? Sheet maker untuk mendapatkan golden sheet. Craft capture to move your animals around. Jadi untuk membawa hewan kita butuh mengcraft kotak itu tadi, guys ya. Jadi seperti sapi itu tadi, sapinya dimasukkan kotak. Use the mouse wheel or bumpers untuk rotate item sebelum kamu letakkan. Jadi gimana caranya memindahkan itu? Jadi udah kembali, guys. Ya ampun, guys. Ya sudah. Terus gimana ini? Aduh, guys. Udah terlanjur. Bagaimana cara? Nanti aku akan cari tahu ya. Farm fan. Temui aku, oke. Namaku Robin. Aku salah satu postman di regionmu. Kurasa Ren akan mengirimimu sesuatu. Tapi dia biasanya suka tersesat. Oke. Kamu akan mendapat surat dari waktu ke waktu dari beberapa residen untuk meminta tolong atau mengirimimu hadiah. Tapi mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu dari luar kota juga. Tidak peduli postbox manapun yang kamu cek, kamu akan mendapatkan barangmu. Oh, jadi kotak pos itu kita bisa lihat di mana-mana. Jangan lupa untuk mengecek mailbox supaya tidak ada yang terlewat. Oke, Robin. Oh, ini Ren. Halo, aku mengirim surat. Aku nggak menulis mereka. Siapa yang nyuruh kamu tulis surat loh? Jadi aku suka tulis surat, guys. Aku pernah bilang dulu ya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang, salam kenal. Namaku Yin. Aku suka bermain game-game cozy. Jadi kalau aku ambil dengan ini, aku harus beli Skype yo. Beli di mana Skype itu? Jadi harganya, maksudku guys, kalau aku sedang menunggu tumbuh ya tanamannya, gak bisakah aku menjual barang lain yang aku temukan begitu? Acorn ini sepertinya bisa dijual. Bisakah aku tanam ini? Haruskah ditimbun begitu? Tunggu-tunggu, aku coba ya. Coba di mana ya? Sini aja ya. Ini di mana sih? Nanti nggak kelihatan. Tunggu. Di sini aja. Acorn. Oke. Sini. Nah, lalu aku lemparkan ke situ, bisakah? Oh, gak bisa loh. Ditekan F gitu kah? Gak bisa, guys. Nah, terus untuk apa? Jual aja yuk. Coba aku lihat berapa harga jualnya. Jadi gak ada yang bisa di forage begitu kah? Foraging untuk mendapatkan uang. Sebelah mana ya? Kok lupa. Ini
Coba. Cuma 12 loh, apa itu? Sudah biarin. Jadi beli di mana? Skype. Ini baju, button situ jual baju. Ini ya, namanya aja button. Ini Melissa jual. Ini jual furniture. Holly jual benih. Jadi beli di mana Skype itu ya? Sebentar. Kamu ya jual apa? Kamu jual apa? Chicken food. Oh, ini animal ya, kebutuhan animal. Empty slop true itu apa ya? Coop sign. Oh, ini loh capture crate, guys. Untuk membawa barang-barang. Ih, kaget. Tiba-tiba muncul. Brick, kamu jual apa brick? Furniture juga. Loh. Aku butuh skies. Siapa jual skies? Ini rumah siapa? Halo. Wih. Gelap sekali. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku lihat dulu. Jadi tidak ada. Takut. Mungkinkah di sini? Hai, Emilia. Kamu lagi apa? Aku mau cari. Jadi di ini juga ada banyak macam loh, guys. Di tempatnya lift boiling station. Oke, enggak ada sebelah sini. Tunggu, ini apa? Beruk, buat apa itu? Ini hiasan ini. Enggak ada kah? Kitchen. Oh, ini. Oke, siap. Ini loh, guys. Sky 30. Oke, kita bisa beli. Broom ini untuk apa loh? Untuk menyapu rumah ya, sepertinya. Kita beli sky dulu. Untung saja enggak bisa rusak ya. Pickaxe juga enggak punya. Axe juga enggak punya. Bucknet juga enggak punya. Apakah kita enggak diberi? Hammer beli aja ya. Oh, dry sponge ini untuk apa? Milker nanti. Shovel udah punya. Seed sign. Smoker. Wih, kenapa langsung beli yang mahal? Axe. Pickaxe. Waduh, aku harus beli salah satu, guys. Kenapa beli broom? Bisakah aku jual dulu broomnya? Bisa untuk sapu. Oke lah, aku beli dulu lalu aku jual ya. Aku pakai dulu. Aku pakai sebentar untuk membersihkan rumah lalu aku jual lagi gitu aja ya. Ini apa ya? Tempat apa ini? Jadi di mana farmku? Aku tersesat. Itu di sana ya. Oke, aku akan ke sana. Ke sana. Bentar ya, lift pinjam. Nanti aku kembalikan. Kayaknya kok ini yuk. Akan berkurang harganya. Tunggu aku bersihkan rumah sebentar aja. Jadi aku melihat orang di situ tadi, kaget aku. Oh iya loh. Oh mantap. Bisa hancur nggak ya alatnya? Oke. Aduh, nggak bisa. Oke. Bersihkan itu juga. Udah bersih lah rumahku. Nah, ayo cepat kembalikan. Belum 5 menit. Belum 5 menit. Boleh kan? Nggak rusak kok lift. Sungguh lift. Oh, sebelah sana. Wih. Oh, salah lah. Sana.
mana ya? Ini coba yuk guys. Oh, jualnya di sini sih. Gak bisa di situ. Jualnya harus di orang ini. Siapa tahu ya bisa coba. Loh, berkurang. Aduh, berkurang 20 guys. Ah, tunggu. Kita ambil dulu. Siapa itu? Kakek, tunggu kek. Aku mau beli X dulu. Yang penting itu X ya. X atau pickaxe? Jadi 40. Jadi kalau aku jual sapu itu ya. Oke, jadi kalau aku jual sapu 30, aku bisa beli pickaxe guys. Oke guys. Aku jual aja. Jadi sapu sudah selesai, aku jual aja. Jadi membersihkan, anggap saja membersihkan rumah itu ya. Lu taruh itu jual. Nah, kita bayar 20 untuk sewa orang. Kecuali kita membersihkan sendiri gitu. Oke, jadi aku sudah punya banyak alat. Oke. Oh, siap. Jadi mungkin aku bisa memotong-motong pohon gitu kah? Coba. Ini ada pohon di situ. Ini salah, itu pickaxe. Nah, ini. Bisa kah? Kenapa langsung hancur semua? Kenapa? Satu saja kalau atas sendiri. Oh, gitu. Jadi kalau kayunya bentar. Dapat apa kalau dahannya? Kayunya. Oh, gitu. Jadi kalau aku habiskan, besok tumbuh nggak yo? Hancur seakar-akarnya. Besok aku akan lihat di situ tumbuh nggak. Kasian sekali ya, ditebang. Rip, pull. Kalau kita pull, kalau kita rip. Jadi kalau rip, kemungkinan kita akan dapat mix seed gitu guys. Oh ya kan. Oke lah. Jadi nanti kita bisa tanam tanpa harus beli. Lalu kita bisa jual yang kita dapat-dapat itu. Ini seperti ini, coba. Mana tadi tokonya? Sudah sore lagi, ya ampun. Cepat sekali. 5. Sudah, daripada ndak. Ini apa? Ini apa? Ini apa lo? Ambil dulu. Ini yellow petal, raw wood, black petal, red petal. Jadi kemungkinan ini bisa digunakan untuk crafting. Bahannya crafting, guys. Mungkin ya. Duh, kenapa kok? Keluarkan itu. Oke, masukkan itu. Oke, siap. Jadi aku mau jual saja semua. Jual. Iya, lumayan loh. Cuma 17. Mau pulang. Bye-bye. Wuhuy. Jadi kita bisa tanam ya. Seed itu. Ini gambarnya apa ini? Tunggu. Kita harus ke... Siapa itu? Kok nggak ada farmer itu? Jadi di mana rumahnya farmer itu? Oh, ini loh. Ya ampun. Nggak kelihatan. Oh, ini tavern kah? Kakek! Aku belum ke kakek Rowan. Rawon. Iya, aku baru di sini. Kakek jual apa? Any rumors? Leaf? Kenapa leaf? Oh, si leaf itu tetap awet muda, guys. Dia elf mungkin ya. C
Sisil. Kenapa Sisil? Tunggu, kamu kemana? Jadi dia menemukan sesuatu. Oh, onion seed. Ya. Jadi, every resident di town bisa diajak bicara. Bisa diberi hadiah. Oke. Heart icon di sebelah sini. Oh, heart ini. Oh, untuk menunjukkan seberapa dekat kita dengan orang itu. Kita bisa meningkatkan heartnya dengan memberi mereka hadiah juga. Beberapa quest dari villager akan terbuka ketika kita sudah mencapai level friendship tertentu. Oke, siap. Belum. No, I've got this. Oke. Oh, iyalah. Cuma bicara aja lu. Oh, terima kasih kakek atas seed-nya, benihnya. Sap. Apa itu, kek? Oh, minuman. Kita dapat minuman. Oke. Siap. Kita harus bicara lagi. Kakek minta tolong terus ya. Ya. Akan ada orang baru yang akan mau pindah ke kota kita. Kamu harus mengecek dengan Mayor Mac sesekali. Siapa tahu ada orang butuh bantuan untuk tinggal pindah ke sini. Oh gitu. This guide bookshelf. Oke. Ketika kamu menginteraksi, apapun yang kamu pelajari dari aku dan villager lain akan muncul di situ. Oke, seperti jurnal begitu ya. Oke. Jadi sudah. Aduh, cuma bicara sebentar aja. Kamu pengen pet ya? Aku juga mau. Mana sih kakek? Kek. Kakek. Kok nggak jaga di depan, kek? Haus, kek. Wih, kenapa mata uangnya gitu, petal? Ya, mahal, kek. Duh, sudah malam, guys. Jadi loh, aku belum bicara dengan ini. Kenapa tangannya gitu? Yang mempunyai, ya ini, sama itu, Fisher itu. Aku lo mau belajar. Cobalah ajari aku. Oke, enggak ada. Aku akan pulang, udah malam. Jadi waktunya cukup cepat ya, guys. Aku belum ngapa-ngapain, tiba-tiba saja sudah malam. Hammer. Jadi aku punya benih berapa? 4. 5 dengan yang mixed itu. Belum aku siram kah? 1, 2, 3, 4. Jadi mixed aku nggak tahu apa. Jadi kita akan sendirikan. Twing. Oke. Twing. Twing. Oke. Siap. Oh sudah kok guys, sudah disiram. Jadi hammer itu ya. Coba yo. Hilang nggak ya? Jadi yang ini aja, item ini. Oh, geez. Siap. Clay jar. Jadi untuk menyimpan clay, Kak. Boek. Oke. Boek, oke. Jadi ini bisa gak aku hancurkan ini? Oh, crate. Untuk apa crate ya? Oh, aku bisa menyusun ini loh. Oke, siap. Kenapa lagunya horor gitu? Ini tempat untuk menyimpan ini ya. Bisakah aku hancurkan ini? Jadi aku mau susun gitu. Lemari baju ini di dalam kamar saja. Di sini. Hilangkan crate itu. Kenapa banyak crate di dalam rumah ini, jelek sekali. Hancurkan itu. Hancurkan. Jendelanya besar.
Salah loh guys. Kenapa sebesar itu? Haruskah kita tutupi dengan lemari baju? Lemari baju di sini ya. Jadi kalau Oh gitu. Bisa di scroll dulu. Oke siap. Jadi ini crate ini. Oh bukan crate ini. Sebentar. Ini apa? Guide bookshelf. Oke. Ini untuk menutup ini tembok tadi loh. Kenapa lubangnya di situ jelek sekali? Jadi ini pintu kamar mandi. Oke. Kita letakkan saja di sini. Nah, kursi itu tadi kita akan letakkan di sebelahnya supaya kita bisa belajar di situ. Wut. Sini aja. Itu apa, Krit? Oke. Ini lemari baju ya. Oh, bu. Ini lemari untuk menyimpan barang-barang. Salah. Di sini aja. Gelap ya. Aku akan membeli anu nanti, lampu. Ini untuk apa ya? Clay. Jadi bisakah ini ditumpuk di atasnya gitu? Oh bisa, setinggi langit gitu. Udah wes gitu aja. Jadi ini bisa aku ambil ya. Doek. Kita akan letakkan di. Wih gelapnya ya ampun. Ambil satu. Di sini. Nah, gitu. Gelap. Aku mau tidur aja. Jadi gimana cara save ya ini? Apakah akan otomatis tersave begitu? Wake up. Jadi aku ingin melihat cara save-nya. Coba ya, aku akan keluar ya. Apakah akan tersave gitu? Main menu, oke. Single player. Oh, gitu. Ini. Oh, gitu. Cancel. Coba. Lanjutkah tanggal 3? Jangan sampai terdelete. Harusnya sih lanjut ya. Dia autosave begitu. Jadi loadingnya cukup lama. Ya, jadi oke. Sprinter di atas. Oke, aku akan berhenti sampai di sini ya, guys. Jadi terima kasih sudah bergabung bersamaku hari ini untuk memulai stack cell. Cukup asyik. Sebenarnya aku nggak kurang suka Minecraft, guys. Karena bentuknya itu membuatku pusing gitu. Tapi ternyata cukup asik ya. Mungkin nanti aku akan mencoba lagi bermain bersama anak-anak begitu ya. Oke, terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan. See you again in next episode. Bye-bye. Please like and subscribe. And thank you for watching today.